Turun, bang. Tim khusus anti bandit Polres Lampung Utara, Lampung, Minggu sore mengejar Erwani alias Popon yang dicurigai menjadi pengedar narkoba di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Kemuning, Lampung Utara. Erwani sempat kabur saat polisi mendatangi rumahnya, meski kemudian akhirnya tertangkap. Polisi yang menggeledah rumah Erwani mendapati puluhan paket kecil sabu-sabu yang disimpan di plafon kamar mandi rumah. Tadi memang sempat terjadi kejaran, dan situasinya masa juga agak ramai. Waktu kita masih bisa berhasil. Barang bukti yang diamankan? Ya. Barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan itu sebanyak 21 paket 300. Erwani ditangkap setelah sempat 2 bulan buron. Ia biasanya mengedarkan narkoba di tempat hiburan organ tunggal saat ada pesta hajatan warga. Akibat ulahnya, Erwani diancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Utara, Lampung.